Passion itu bakat yang diberikan Tuhan pada setiap manusia yang dia pilih gitu. Jadi hak prerogatifnya Tuhan untuk memberikan kita passion, bakat yang kita miliki. Ada yang dari lahir, ada juga yang bisa diasah. Passion itu penting ya. Kita akan ngejalanin itu dengan sepenuh hati. Membuat sesuatu itu kan kita harus tahu dulu tujuannya. Pasti kita melakukan observasi, tidak asal-asalan. Potensinya akan kemana sih? Andai ajang ini ada di 10 tahun lalu dalam kehidupanku, aku akan sangat bersyukur sekali. Karena tidak banyak orang yang mau menjadi jembatan untuk melaksanakan apa yang kita sukai gitu loh. Ketika ini ada, ini jembatan, ini jalan. Buat anak-anak muda Indonesia, ini lu mau ngapain sekarang? Lu punya kreativitas lu apa? Lu tanding di sini, lu bersaing, buktikan lu yang terbaik dan mungkin saja jembatan hidupmu untuk hari esok.